Kritik dilayangkan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atas manuver bagi-bagi jabatan menteri ala BPN. Menurut saya itu kurang elok. Pertama, pemilu juga belum dilakukan, belum tahu siapa yang menang. Kemudian juga berpikir tentang... AHY juga menilai isu kabinet menteri yang digembor-gemborkan justru melukai hati rakyat. Bila Pak Jokowi insya Allah menang nanti pada tanggal 17 April, bahwa pertama memang timnya solid, yang kedua tim di sana buruk sekali. Karena sejak awal tim itu terbentuk memang tidak solid. Bayangkan bagaimana presiden dan wakil presidennya udah dari satu partai doang.